Seterusnya Allah Ta'ala berfirman, Nisa'ukum harthul lakum, fa'atu harthakum anna syi'tum, waqaddimu li'anfusikum, wattaqullaha wa'alamu annakum mulaquh, wabashiril mu'minin. Yang bermaksud, isteri-isteri kamu adalah sebagai kebun tanaman kamu. Oleh sebab itu datangilah kebun tanaman kamu menurut cara yang kamu sukai. Dan sediakalah amal-amal yang baik untuk diri kamu. Dan bertakwalah kepada Allah. Serta ketahuilah sesungguhnya kamu akan menemuinya. Yakni pada hari akhirat kelak. Dan berilah khabar gembira wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang yang beriman. Ulama mengatakan ayat ini berkait dengan percakapan orang Yahudi. Orang Yahudi mengatakan kalau bersetubuh dengan isteri ikut belakang, bersetubuh melalui kemaluan juga, bukan dubur. Dengan kemaluan juga tapi ikut belakang. Faham-faham ikut belakang. Orang Yahudi kata kalau boleh anak masa juling. Orang Yahudi kata begitu. Menjadi percakapan di kalangan orang Yahudi. Lalu golongan Ansar bertanyakan Nabi SAW. Mengikut satu riwayat, perempuan sendiri di kalangan Ansar yang nak tanya Nabi tapi rasa malu. Lalu disuruhnya isteri Nabi menyoal perkara ini. Lalu Allah menurunkan ayat ini. Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum wa qaddimu li'anfusikum. Isteri-isteri kamu adalah sebagai kebun tanaman kamu. Oleh sebab itu datangilah kebun tanaman kamu menurut cara yang kamu sukai. Yakni kamu bersetubuh mengikut kemaluannya. Sama ada melalui hadapannya, mengiringnya, ikut belakangnya. Ikut sukalah Tuhan kata. Kebun kamu. Lohlah nak cakur ke mana pun. Tapi caranya cakur kebun lah. Jangan cakur parit. Cakur kebun. Itu. Jadi ayat ini menempeluk orang-orang Yahudi. Orang Yahudi mengatakan boleh mata, anak mata juli. Itu salah betul. Itu salah. Anggapan orang Yahudi itu salah. Wattaqullah. Dan bertakwalah kamu kepada Allah. Wa'lamu annakum mulaquh. Dan ketahuilah. Sesungguhnya kamu akan menemui Allah. Wabashiril mu'minin. Dan berilah berita gembira kepada orang-orang yang beriman. Dan disebut di dalam hadis, Nabi mengatakan, senyum adalah sedekah. Kalimah yang baik adalah sedekah. Wa fi budhi ahadikum sadaqah. Dan kamu bersetubuh dengan isteri kamu juga adalah sedekah. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, adakah bersetubuh dengan isteri kami memuaskan nafsu kami? Boleh pahala juga? Rasulullah kata, ya. Tidakkah sekiranya kamu berzina, kamu berdosa? Kalau berzina, kamu berdosa. Maka kamu tidak berzina. Kamu diberi pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana itu, kamu hendaklah melakukan apa yang diizin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kamu akan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan disebut dalam hadis bahawa diajar ketika bersubuh berdoa kepada Allah Taala supaya dilindungkan daripada syaitan. Allahumma najib jannibna wa jannibish syaitana ma razaqtana. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhilah kami dan jauhlah syaitan daripada anak yang dilahirkan daripada hubungan kami ini. Disebut dalam hadis ataupun a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Disebut juga dalam riwayat mengatakan bahawa kalau kita makan tak baca bismillah, syaitan makan sama.